Kabupaten Bogor tidak hanya terkenal karena keindahan kebun teh di puncak ataupun 101 curug yang tersebar di 40 kecamatan. Kawasan yang diapit Gunung Salak dan Gunung Pangrango ini juga memiliki banyak wisata buatan yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Wanagriya di Desa Cogrek, Kecamatan Parung. Lokasinya persis di tepi Jalan Raya Pahlawan RT 05 RW 07 Cogrek, Parung, Bogor. Saat mengunjungi tempat wisata ini, pengunjung serasa berada di pantai. Ada kolam raksasa yang cukup luas yang dilengkapi dengan pasir di sekelilingnya. Di pantai buatan ini, pengunjung bisa bermain pasir, duduk santai di atas tikar sewaan ataupun menikmati aneka kuliner. Tak hanya itu, aneka wahana air pun siap memberikan kesegaran seperti kolam renang, water park, terapi ikan, sepeda air hingga memancing. Dengan Pak siapa? Adnan. Sebagai manajemen pengelola sini. Oh. Pak, ini setelah pandemi ini buka lagi kapan mulainya? Pak, bukanya lagi setelah bulan Agustus. Agustus, Juni kita buka lagi, Juli. Dengan protokol kesehatan ya? Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari cek termogan, pembagian masker, bagian dari menggunakan masker, dan menyediakan tempat cuci tangan per 10 meter sekali, per 100 meter sekali. Nah, setelah dibuka lagi sejak pandemi, itu antusiasme pengunjung untuk datang ke sini gimana, Bang? Mungkin untuk antusias pengunjung lumayan baik ya. Mungkin apa efek dari kebosanan mereka semenjak pandemi, jadi mereka datang lagi kemari. Alhamdulillah pengunjung agak ramai waktu setelah PPKM diterapkan. Kalau sehari biasa, katakan Senin sampai Jumat, berapa orang kira-kira pengunjung? Senin sampai Jumat biasanya weekday itu dari 100 sampai 300 tiket terjual. Kalau misalkan weekday, tergantung dari momen-momennya, seperti momen kemarin tahun baru bisa tembus sampai di angka 4.000 sampai 5.000 pengunjung. Kalau akhir pekan kayak gini, kira-kira akhir berapa? Akhir pekan kayak gini biasanya paling banyak itu di angka 1.000 tiket terjual. Pengunjungnya dari mana aja, Bang, datangnya? Oh, bermacam-macam, Pak. Biasanya kita lihat dari plat nomornya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Paling banyak di Jakarta Bogor sih. Nah, kalau dari segi konsep, ini memang konsepnya seperti ini dari buka pertama ya? Dulu awal ceritanya itu ini semua kolam lele dirubah oleh pemiliknya, berinovasi diubah jadi danau buatan. Awalnya itu danau buatan ini untuk dikonsumsi pribadi, tapi karena minat pengunjungnya banyak, akhirnya dibuka untuk umum. Nah, ini kan konsepnya kayak di pantai gitu ya? Iya. Terasa di pantai ada pasir-pasir juga. Ini didatangkan khusus? Pasirnya didatangkan khusus dengan pasir pantai asli. Terus luas lahannya di sini berapa? Luas lahan kurang lebih 8 hektar. 8 hektar ya? Kurang lebih 8 hektar. Nah, fasilitasnya apa saja? Fasilitas di sini banyak, ada view-nya dari danau. Yang pertama ada kolam renang, ada rumah Korea, ada rumah Australia, terus ada kebun anggur, ada rumah kurcaci juga. Nah, untuk permainan wisata airnya itu ada apa aja? Di wisata air kita cuma baru ada sepeda air ya, sama paling memancing-mancing. Oh, itu ada sepeda air itu ya? Iya, sepeda air. Kalau yang keliling itu kayak odong-odong itu? Oh, odong-odong itu ada per tiketnya, Pak. Nah, untuk tiketnya, tiket masuknya berapa? Lalu untuk tiket wahananya kisarannya berapa? Untuk tiket masuk itu per orang 7.500, untuk motornya masuk 5.000, mobil 10.000, dan parkir busnya itu 20.000. Sedangkan untuk tiket wahana-wahana permainan ini di angka 20.000 perkiraannya. 20.000 ya rata-rata ya. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama.